Seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta Sorong berstatus positif Covid-19, penumpang itu lolos ikut penerbangan bersama-sama lebih dari 130 penumpang lainnya. Satu orang yang diketahui positif Covid-19 itu saat ini tengah menjalani karantina di Balai Diklat Kampung Salah Kota Sorong, sementara 9 orang rekannya juga dikarantina pada tempat terpisah sambil menunggu hasil swab. Penumpang yang positif Covid-19 adalah siswa program afirmasi pendidikan menengah asal Sorong. Penumpang itu terbang bersama rombongan siswa lainnya. Rombongan pelajar berjumlah 43 orang itu terbang bersama 90 penumpang lainnya. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Sorong, Rudi, mengatakan pihaknya akan melakukan pencarian seluruh penumpang yang satu pesawat dengan pasien positif COVID-19 untuk dilakukan rapid test. Sementara ini dititipkan di karantina uh, di Club, Kampung Baru. Dan yang teman-teman yang lain yang kemarin penerbangannya mereka non-reaktif itu sementara ditampung di salah satu hotel untuk sambil kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di Sorong Selatan untuk uh, rencana kepulangan mereka. Untuk lebih jelasnya mengapa ada orang positif COVID-19 yang bisa ikut penerbangan ke Sorong, Papua Barat, kita akan tanyakan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sorong Selatan, Abdul Banda. Selamat malam, Pak Abdul. Uh, selamat malam, Mbak Nidia. Pak Abdul, bisa dijelaskan kepada kami, jadi sebenarnya uh, bagaimana ini kronologinya? Kapan sebenarnya pelajar ini mengetahui bahwa ia positif? Kapan swabnya keluar? Dan ketika di bandara, nih, bagaimana kok bisa sampai uh, lolos hingga sampai diketahui di Sorong? Iya, Mbak, jadi uh, sebenarnya anak kami ini tidak mengetahui. Bahkan seluruh rombongan itu tidak mengetahui bahwa ada teman mereka yang positif. Uh, Suap menurut keterangan dari anak-anak kami ini, mereka di-swab tanggal. 21 Juni di Bandung, tapi hasil swab itu tidak diberikan kepada mereka. Jadi diberikan itu pada saat uh, sudah di bandara mau berangkat dari Jakarta. Jadi teman-teman anak-anak ini tidak sempat melihat uh, isi hasil itu. Uh, dua hari sebelumnya ada pemberitahuan bahwa hasil swab tanggal 21 itu mereka semua negatif. Jadi uh, prinsipnya anak anak ini tidak tahu baik si pasien maupun rombongan ini tidak ada yang tahu bahwa ada teman mereka yang positif. Maaf saya potong Pak Dul. Jadi sebenarnya hasil sop sudah diberikan kepada mereka, itu kan menjadi bekal ya Pak ya. Kalau ingin um, penerbangan meskipun domestik kan memang harus memberikan surat kesehatan bahwa memang uh, tidak terinfeksi COVID-19. Itu kan Betul. itu adalah SOP-nya sebenarnya. Jadi ini tidak diperiksa atau atau bagaimana sebenarnya di Jakarta? Uh, kami sendiri tidak tahu uh, yang terjadi di lapangan seperti apa, tapi anak-anak ini menjelaskan bahwa mereka menerima lembar screening hasil swab itu pada saat mereka mau melangkah masuk ke dalam bandara ke, uh, ke terminal di Jakarta, bandara. di Jakarta, di Jakarta. Jadi karena mereka buru-buru uh, hasil itu mereka berikan kepada petugas bandara, kemudian mereka diizinkan masuk semua dan mereka semua tahu bahwa mereka positif dari Pemberitahuan koordinator lapangan mereka, hasil swabnya mereka itu semua negatif. Khusus buat kami rombongan Sorong Selatan itu memang negatif semua. Dan walaupun ternyata tidak setelah diperiksa satu persatu, begitu pak? Iya, jadi begitu sampai di Bandara Sorong, e, rombongan turun, kemudian anak kami yang positif ini kemudian ditahan karena di lembar screeningnya kebetulan kami lihat lembar screeningnya memang tertulis dia positif. Oke. Okay. Um, saya perjelas kembali berarti memang diberikan secara kolektif bersama dengan teman-teman satu rombongan suratnya meskipun ternyata terselip satu orang yang memang hasil swabnya adalah positif namun tidak diperiksa secara khusus oleh petugas di bandara di Jakarta baru diketahui oleh petugas di bandara ketika disorong begitu ya Pak Abdul ya betul sekali Mbak kalau prosesnya di bandara disorong seperti apa sih, Pak, pemeriksaan itu ketika di tahapan mana? Sebelum mengambil bagasi, Kak, atau seperti apa? Sebelum mengambil bagasi. Jadi sebelum mengambil bagasi, begitu keluar dari uh, pesawat, itu mereka sudah diperiksa satu persatu, menunjukkan lembar screening mereka. Nah, anak kami ini kemudian ditahan karena lembarnya itu positif, tertulis positif, Mbak. Oke, okay. dan artinya sejauh saat itu saat ini masih di karantina, betul? Betul sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Kompas bahwa anak kami yang satu ini masih di karantina di pusat karantina Kota Sorong di Kampung Salak. Nah, eh, rencananya akan seperti apa, Pak? Ini kan artinya sudah ada 90 penumpang lain ya, kalau saya tidak salah. Tracingnya akan akan seperti apa? Eh, terkait tracing seluruh penumpang pesawat, mungkin eh, kami tidak tidak bisa memberikan penjelasan itu karena kebetulan kami hanya bertanggung jawab kepada. Penumpang kami yang delapan orang ini saja, yang satunya positif ini saja. Alhamdulillah untuk penumpang Sorong Selatan semuanya ada dalam dalam pengawasan kami saat ini. Tapi tentu ada rencana untuk tracing seluruh penumpang kan ya Pak ya? Ya itu informasi yang kami dapat dari uh, koordinasi dengan teman-teman di Satgas uh, COVID-19 Kota Sorong uh, sudah dilakukan sementara dan terus akan dilakukan. Baik. Nah, untuk delapan orang ini yang masih ada di karantina, mereka sudah disuap pulang atau masih menunggu proses, Pak? pada saat mereka sampai, itu pukul kurang lebih sekitar jam 14 waktu Indonesia Timur, langsung kami bawa ke rumah sakit, kami suap, termasuk dua orang penjemput. Jadi satu orangnya itu yang positif disuap di lokasi karantina, kemudian tujuh orang temannya itu peserta rombongan, beserta dua orang tim penjemput dari Sorong Selatan itu kami swab juga di rumah sakit uh, Pertamina Sorong. Jadi total yang kami swab ada 9 orang. Okay. Uh, terakhir uh, Pak Abdul Jadi untuk satu orang yang memang hasilnya positif ini pelajar seorang pelajar ini, apakah menunjukkan gejala tertentu? Uh, saya kebetulan sampai hari ini sudah ketemu dengan uh, si pasien itu. Saya uh, melihat secara fisik itu kurang lebih sudah ya sudah tiga kali saya ketemu dan mm -hmm. saya bertanya dan saya lihat kondisi fisiknya baik-baik uh, saja. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Abdul Banda sudah bergabung bersama kami, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sorong Selatan. Bapak Abdul Banda sudah bergabung di Kompas Malam, Saudara.